tapi Bang Lee emang belum bisa dihubungin. Ya lo tunggu aja. Bang Lee datang ke sini, baru lo bisa kuasain kios. Itupun kalau misalkan diizinkan sama Bang Lee. Paham kan? Maaf, Angel. Saya tetap pada pendirian saya. Lu cek yuk. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak bisa dimusyawarahkan. Karena kios ini milik Mr. Lee. Ya, saya tahu. Jangan nuduh saya tidak tahu. Yang sewa kios ini, Pak Lee. Tapi yang jalanin, Angel. Ya kan? Nah, sekarang saya yang jalanin. Saya juga akan laporan ke Pak Lee. Apa bedanya? Pak Jody, Anda yang harus tahu. Tidak begitu saja mengalihkan lapak dari Angel ke Anda. Ini harus ada permintaan dari Misteri dan Apoy ke saya. Paham? Bang, jangan biarin orang ini dagang di Makmur. Siapa yang provokator? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru nih. Mbak, Bang Bondannya ada? Di dalam ada. Kita langsung aja cari ke dalam. Angel, Bang Bondan lagi ada tamu, Jel. Angel. Jel. 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 Angel. Baiknya ketemu Bang Bondan di warung gue aja. Ya. Biar gue yang panggil Bang Bondan. Jel. Bisa rusuh. Angel kayaknya bakal ngamuk, nah. Gawat. Ayo, Kang Gondo. Di mana sih? Halo, Ke, di mana? Saya di lapak ini. Kenapa? Kamu kesini sekarang ya? Di sini lagi tegang, Kakak. Sepertinya akan ada baku hantam. Iya, saya tahu. Makanya kamu cepetan kesini, oke? Oke, 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 oke. Kakak, saya izin ke belakang dulu ya. Siro Mama, saudara, makin seru nih, Angel datang. Bisa terjadi perebutan kios sepertinya. Assalamualaikum Bang Bondan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Bondan, gue yang mau buka kios ini sekarang. Silakan Angel. Maaf Angel.
saya yang akan lanjutkan kelola kios ini. Bang Lee belum pernah ya kasih kios ini sama. Kamu keliru, Angel. Pak Lee sudah tahu saya pegang kios ini saat Michael kuasai pasar ini. Dan sampai saat ini, Pak Lee belum berubah keputusannya, kan? Bukan belum berubah. Tapi Bang Lee emang belum bisa dihubungin. Ya lo tunggu aja. Bang Lee datang ke sini, baru lo bisa kuasain kios. Itupun kalau misalkan diizinkan sama Bang Lee. Paham kan? Maaf, Angel. Saya tetap pada pendirian saya. Saya yang terakhir kuasai kios ini. Lo jangan bandel, Angel. Lo yang diam. Lo nggak tahu apa-apa ya? Yalah. Si mamu, saudara. Mereka sudah mulai berantem. Apa kau tidak mau maju? Biar diurus sama Bonda. Ada apa, Laura? Saya ada, Cok. Kau mau terima nggak? Uangnya besar, kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji, biasa kopi. Oh ya, sebentar Mas Bang. Iya Pak Haji. Ang, udah beres kiosnya? Alhamdulillah. Emang Mang Dharma ada masalah apa? Ya biasa, Vi. Rumah tangga mah kan pasti ada aja masalahnya. Kenapa kamu begitu? Oh enggak. Kalau permasalahan rumah tangga nih, karena gue baru nikah, jadi gue baru ngerasain. Emang kamu tuh ngerasain apa sih? Kangen. Masya Allah. Ya tuh kalau kamu kangen mah tinggal ditelepon aja rerenya. Atau kamu susul ke pesantren Anwar? Ya nggak bisa susul-susul gitu aja. Kan acaranya belum selesai. Gue nggak enak sama ini kalau gue jemput sekarang, nanti diburu-buru lagi kan. Nggak enak. Nanti kalau acaranya udah selesai, baru gue jemput. Iya sih, benar juga. Emang acaranya kapan selesainya sih, Om? Mendingan tahan pisan. Kangen pisan kamu tuh ya. Ya, insya Allah sih katanya hari ini juga selesai, Fik. Serius, Om? Iya. Alhamdulillah. Syukur deh kalau nggak lama. Bukan lama. Ya. Bang Ovi, maaf. Gua mau izin ke belakang dulu. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepet jemput nih. Bang, ini kopinya. Iya. Waduh. Makasih banyak, Pak Haji. Sama-sama. Haji, teh hangat boleh, Pak Haji? Boleh.